Teman-teman, saya sekarang ada di Bantaran Kali Berantas. Ini adalah sebuah rumah zaman Belanda yang dulu kemungkinan ya dipakai sebagai kantor atau keperluan administrasi perkebunan era Belanda. Jadi di Mojokerto dulu itu memang terkenal sebagai perkebunan tebu ya. Tahun 1900-an awal atau sebelum tahun 1900. Nah, kapan rumah ini dibangun saya juga nggak tahu. Tapi kita cek sama-sama masuk ke dalam ya teman-teman, kayak bagaimana. Ini teman-teman adalah rumah peninggalan kolonial Belanda yang ada di Jalan Maijen Sungkono ya, Kota Mojokerto. Nah, ini halamannya luas banget teman-teman di sini. Nah, rumah ini atau gedung ini itu kemungkinan dulu dipakai sebagai kantor atau keperluan administrasi perkebunan tebu era Belanda ya, zaman dahulu. Jadi ini memang untuk pabrik gula ya, zaman Belanda. Kita masuk teman-teman lewat pintu yang barat saja ya. Ini pintu barat. Termasuk teman-teman, jadi ini memang bangunan lama tapi sepertinya ya masih dirumat ya. Nah, ini buktinya ada meteran listrik yang bunyi, kayaknya belum dibayar teman-teman. Nah, ini teman-teman di sini. Nah, ini temboknya teman-teman masih pakai arsitektur lama ya, ini pakai batu-batu kecil yang dihaluskan itu teman-teman. Tapi ini ada meterannya di sini. Ini ditutup teman-teman di sini. Dalamnya juga gelap banget. Itu yang satunya ya, kita cek. Oh, ini bekas dipakai orang bakar-bakar ya di sini. Teman-teman, nah yang ini bisa dimasuki teman-teman. Kalau yang ini, bisa dimasuki teman-teman. Nah, ini jendelanya juga jendela kupu-kupu gini ya, banyak. Ini bangunannya masih kokoh ya teman-teman. Coba kita masuk teman-teman di sini. Oh, langit-langitnya tinggi banget ya, masih ori memang. Ori tapi diperbaiki. Nah, uniknya ini teman-teman, pintunya ada dua. Dua, satu, dan pintu yang dalam ini kaca ya, teman-teman. Ini ruangan yang timur teman-teman, sepertinya sama ya, kayak yang barat, karena bangunannya sama. Bangunannya sama. Dan sepertinya dulu ini difungsikan ya. Meskipun sudah merdeka tapi difungsikan teman-teman di sini. Kita mau masuk sana tapi nggak berani teman-teman karena belum izin. Nah, ini wapi lagi teman-teman. Masih batu-batu kayak begini ya. Ini. Nah, ini feeling saya teman-teman, ini baru ini. Kalau yang terasan rumah ini baru. Karena kayunya kecil ya, lapuk.
juga. Tapi kalau yang sana ini masih original ya, masih lama ya. Kita nyoba berasa-berasa ke sana, teman-teman. Di sini di sana juga ada itu lagi ya, kayak ke garasi gitu ya, zaman dahulu ya. Ini dalam ya, teman-teman, ke sini. Loh, ini terbengkalai kayak begini. Panjang, teman-teman, sampai ke belakang. Di sana itu ada bangunan juga di sana ya. Masih panjang ini, teman-teman. Coba kita ke sana, teman-teman. Ini sepertinya kayak garasi gitu ya dulu ya, atau pintu samping yang mengakses ke halaman belakang rumah. Ini ke sana. Ini masih ori ya, teman-teman, di sini bangunannya. Tapi kalau atapnya sih sudah dipugar ya ini ya, atapnya sudah nggak ori sepertinya. Serem banget, teman-teman, di sini. Di sana juga ada kayak garasi ya. Mungkin mobil ya zaman Belanda dulu ya di sana. Itu, teman-teman, garasinya. Ini pondasinya ini, teman-teman, batu kayak yang tadi. Di sini ini bekasnya dilewati orang juga ini di sini, teman-teman. Ini masih bagus ya kalau ke sana ya. Sebenarnya bisa masuk sih, teman-teman, tapi kita nggak enak juga ya, karena ini sekarang sudah miliknya BUMN ya, PTPN ya, PT Perkebunan Nusantara 10 ya. Jadi kita nggak masuk, kita dari samping-sampingnya aja. Nah, ini, teman-teman. Ini garasinya, teman-teman. Di sini ya, ini jelas garasi atau ruang belakang ya ini ya. Masih ada kayak begini. Panjang ini, teman-teman, sampai ke sana ini. Itu gedungnya di sana juga, yang tembus ke depan tadi juga besar ya. Ini miliknya pemerintah tapi nggak pernah dibersih, teman-teman, kayaknya yang bagian sini ini. Bekasnya cuma lewatan kaki ini aja. Nah, ini, teman-teman, di sini. Serem juga ya, teman-teman, di sini meskipun siang. Kita coba ke sini, teman-teman. Ini bekasnya diperbaiki, teman-teman, karena ada sisa semen juga di sana ya. Nah, ini, teman-teman, serem juga ini, teman-teman, di sini. Tangan sini. Ini kayak ada bangsalnya ya. Bangsal itu apa ya? Kayak jalur gini ya, jalur depan sebuah bangunan gini, teman-teman. Di sini juga banyak kamar-kamar ya di sini ya. Di sini. Ini kamar mandi, teman-teman, di sini. Kamar mandi. Ini kamar mandi ya. Di sini. Ini juga ada kayak tandon air di sini. Kolam, bekas kolam, dan itu bangunannya. Kita akan ke sini dulu, teman-teman. Ini sebuah kamar ya di sini ya.
kamar. Ini juga kamar, teman-teman. Kamar juga sama. Ini ditumbuhi kayak begini, teman-teman. Ditumbuhi kayak tumbuhan liar kayak begini ya. Kita akan coba ke sini, teman-teman, yang sini. Nah, ini kayak bangsal gini, teman-teman. Ini serem juga, teman-teman. Di sini. Ini juga gedung nganggur ini, gedung gak bertuan ya di sini. Maksudnya gak ditempati ya. Ini sampai sini. Nah, ini kayak begini. Ini nyata, teman-teman, zaman Belanda. Ini mungkin dapur ya dulu ya, dapur. Terus ini masuk ke dalam. Tapi di situ dikunci gak ya? Oh, ini tembus yang depan tadi, teman-teman. Ini tembus depan. Oke, teman-teman ya, sekarang saya juga ada di halaman belakang. Jadi ini panjang banget, teman-teman. Mulai dari jalan raya ke sini sekitar 20 meteran lebih. Halamannya juga lebar. Tapi di sini memang sudah nggak difungsikan ya. Mungkin dirawat, dijenguk satu kali, dua kali gitu ya, teman-teman. Di sini. Nah, ini sangat sayang sekali di sini, teman-teman. Ini sepertinya dulu bangunan yang sangat penting ya zaman dahulu ya, zaman Belanda. Kita yang ke depan, teman-teman ya, kita ke depan. Ini kamar-kamar ya. Terus ini sepertinya kayak garasi karena ini ada rodanya, mesti natap situ kan, roda ya, kayak gitu. Oh, ini sama ya, kamar ini. Ini nyampe sana. Di belakang sudah tembok itu, teman-teman, nggak ada. Ini sudah finish ya kayaknya.